cara mengkonvert ukuran video yang terlalu besar menggunakan Panda, aplikasi Panda dari Play Store ya di handphone, supaya nanti videonya bisa dikirim ke WhatsApp dan orang yang menerima tidak terlalu keberatan karena videonya ringan. Kita buka aplikasi Pandanya ini dalam double click. Nanti muncul seperti ini, video yang mau kita convert tuh ini ukurannya 63 MB. Ini kalau dikirim ke WhatsApp sangat besar. Lalu klik berikutnya. Pilih berkas kecil. Ya, walaupun berkas kecil, gambar tetap bagus, masih bagus ya. Kalau pengen lebih bagus, klik yang ini. Kalau pengen lebih bagus lagi, klik yang ini. Nanti bandingkan aja biar mengalami langsung. Sekarang kita lihat aja misal berkas kecil. Ini kan 63 MB, nanti jadi berapa? Klik kompres. Tunggu sebentar. Biarkan iklan. Nanti kita bandingkan yang tadi awalnya 60 MB. Nah, bisa lihat awalnya 63 MB, sekarang sudah menjadi 3,9 MB. Kita simpan dulu, jangan lupa. Simpan, lalu kita klik OK. Ini ada di galeri, kita bagikan bisa nih. Kita bagikan ke WhatsApp. Misalnya ke My Family, lalu kita kirim. Nah, cuma jadi 4 MB ya. Lalu kita klik kirim. Selesai. Jadi nanti orang yang menerima video ini tidak keberatan karena payahnya kecil. Kalau yang 60 MB, ya orang mikir-mikir gitu.